Maka ketika selesai perang, mereka saling bercerita. Tadi yang bu gimbe saya kereke mati 5 orang. Maka turun ayat itu surat Al-Anfal 17 itu, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Bukan kalian yang melempar saat melempar tadi, tapi Allah yang melempar. Ada satu area di Badar namanya. Tapi hujan lebat hanya turun di pasukan Islam. Ya tak? Untuk apa hujan turun? Nah, diturunkan hujan malam itu. Untuk apa hujan turun pagi itu menjelang perang terjadi? Satu, liyutahirukum bihi, supaya kamu bersuci dulu. Kalau ada Bapak Ibu setelah kaniai hujan, damam, bukan air hujan yang salah, ibu yang sedang tidak siap. Karena air hujan itu air yang diberkahi Allah. Tidak mungkin air yang diberkahi itu mendatangkan penyakit. Ya? Maka badan kita yang sedang bermasalah. Ini perang ya, yang kemenangannya paling gemilang. Kenapa? Pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Dan ketika perang Badar itu berakhir, 70 pasukan kafir Quraisy ditawan. Di samping harta rampasan perawanan perang, sementara dalam pasukan Islam ada 14 yang mati syahid. Termasuk salah satunya Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah. Yang kemudian Ummu Salamah menikah dengan Nabi. Jadi istri Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita dalam Sirah Nabawiyah, cerita atau biografi hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita bahas sampai Nabi hijrah ke Madinah dan membangun ya pondasi ya agama berupa masjid, pondasi ekonomi, pasar, pondasi politik ya, mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin dan membuat perjanjian-perjanjian dengan seluruh penghuni kota Madinah ya dari ya non-muslim, Yahudi dan Nasrani. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang perang pertama dalam sejarah Islam yang disebut dengan Perang Badar, yang merupakan perang terbesar dalam sejarah umat Islam dan perang pertama. Nah, begini Bapak Ibu, Perang Badar ini terjadi tahun kedua setelah Hijrah. Jadi tahun kedua setelah Hijrah dan itu terjadinya di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ya, dan itu disebutkan Allah di surat Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kata Allah, Al-Qur'an itu kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad di hari terjadinya perbedaan antara yang hak dan yang batil. Maksudnya itu ya di Perang Badar. Hari itu hari bertemunya dua pasukan. Nah, jadi dua pasukan ini bertemunya kata Allah di hari Al-Qur'an turun. Kenapa begitu? Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Jadi kata Allah, Perang Badar itu terjadi ketika turunnya Al-Qur'an. Maksudnya bukan saat Al-Qur'an turun. Dulu Al-Qur'an turun ke Nabi Muhammad di Gua Hira itu ya tahun 600 berapa? Karena Nabi lahir 571 tambah 40 tahun, 610 ya. 610 itulah turunnya wahyu. Tapi turunnya wahyu itu di bulan
Ramadan. Nah, perang Badar ini kata Allah terjadi di saat Al-Qur'an turun itu. Maka disepakati perang Badar itu tuh apa? Terjadi di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan karena Al-Qur'an turun pada 17 Ramadan. Itu pemahaman para sejarawan berdasarkan informasi surat Al-Anfal ayat 41. Nah, perang Badar ini terjadi bermula dari ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan Nabi dan para sahabat setelah hijrah. Jadi yang paling ditakuti oleh orang-orang Makkah ketika Nabi hijrah ke Madinah, bahwa jalur dagang mereka menjadi bermasalah. Karena orang Makkah itu para pedagang, ketika mereka berdagang ke Syam, mesti lewat Madinah. Karena jalur ke Syam itu ke Madinah. Makanya kakek Nabi dulu kan yang menikahnya dengan orang Madinah, kakek buyut Nabi, sampai Nabi lahir. Abdul Muttalib itu kan lahir di Madinah. Bapak Nabi kan pergi berdagang, meninggalnya kan dalam perjalanan ke Syam itu di Madinah juga. Nah, jadi orang-orang Makkah takut ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah itu. Kenapa? Jalur dagang mereka menjadi bermasalah. Mereka mesti lewat negeri yang sudah dikuasai oleh umat Islam. Maka Nabi ingin memperlihatkan juga kepada orang kafir bahwa mereka sudah eksis di Madinah. Maka Nabi selalu melakukan penyisiran-penyisiran dan para sahabat di jalur-jalur dagang orang-orang Makkah di sekitar Madinah. Dan ini semakin hari semakin mengkhawatirkan bagi penduduk Makkah. Sampai suatu ketika, ketika Abu Sufyan dengan rombongan dagangnya membawa harta yang sangat banyak, ya, dari Syam ke Makkah, ada isu bahwa Nabi dan sahabat hendak merampok harta mereka yang dibawa dari Syam itu. Karena mereka merampok harta umat Islam di Makkah. Semua harta umat Islam yang hijrah itu mereka rampok. Maka sebagai balasannya, Nabi dan pengikutnya akan merampok pula harta yang mereka bawa dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka isu ini disebarkan sampai ke Makkah. Diutuslah seorang utusan untuk menyampaikan berita ini bahwa harta orang-orang Makkah sedang dalam ancaman. Nabi Muhammad dan pengikutnya sedang menghadang jalur yang sedang menuju kota Makkah dari Syam. Maka ini pasukan dikirimlah dari Makkah untuk menghancurkan umat Islam. Atas dalih yang tadi itu. Maka dikirimlah pasukan dengan jumlah 1000 pasukan lengkap dengan persenjataannya, dengan amunisinya, dengan kudanya, senjatanya. 1000 pasukan diutus ke Madinah untuk menghancurkan umat Islam. Disitulah Bapak Ibu, donatur terbesar di perang Badar itu Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak ikut perang Badar, tapi dia donatur terbesar di perang Badar itu. Perang Badar itu dipimpin oleh Amar bin Hisham, atau yang disebut dengan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itulah pemimpin perang Badar. Nah, Nabi Muhammad mendengar pasukan datang dengan jumlah besar. Sementara kita tidak siap ketika itu. Tidak siap. Karena kita baru saja hijrah dan umat Islam belum banyak. Maka Nabi dengan pasukan seadanya yang jumlahnya 313 orang. Maka berangkatlah dari Madinah untuk kemudian menghadang mereka. Kalau sempat masuk kota Madinah, hancur nanti. Maka peperangan itu selalu di luar kota. Supaya tidak, anak-anak, wanita dan yang tak punya kekuatan berperang tidak terganggu dengan perang. Jadi perang itu dulu memang gentle, Bapak Ibu. Cari tempat terbuka. Jadi yang perang itu pasukan saja. Penduduk tidak ikut perang. Maka Nabi pun menyusur kedatangan mereka. Sampai mereka bertemu di satu tempat namanya Badar. Jadi Badar itu sebuah sumur tua yang katanya sekitar 80 mil dari kota Madinah jaraknya. Nah, inilah yang disebutkan Allah di surah Ali Imran ayat 123 sampai 126. Walakad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah. Sungguh Allah telah memberikan pertolongannya kepadamu di perang Badar. Saat itu kamu begitu kecil. Jadi umat Islam ketika itu
jumlahnya 313. Kuda hanya 2 ekor. Pasukan hanya memiliki senjata apa adanya. Ada yang bawa pisau, ada yang bawa ladiang. Pokoknya senjata itu ala kadarnya saja. Ya, sekedarnya. Kuda juga begitu. Kita belum siap perang sebenarnya. Belum siap perang. Maka kata Allah, wa antum azillah, ketika itu kamu begitu lemahnya. Allah menolong kamu saat kamu begitu lemahnya. Makanya cerita ini Bapak Ibu kemudian disebutkan Allah di surat Al-Anfal ayat 9-12. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Ketika kamu semua minta pertolongan Tuhanmu, maka Allah jawab tolongmu dengan mengirim 5.000 malaikat. Itu Allah sebut begitu. Jadi ketika hendak perang Badar itu terjadi Bapak Ibu, itu umat Islam termasuk Nabi itu mulai galau fikirannya. Melihat pasukan dengan jumlah yang besar, perlengkapan yang begitu sempurna, kita jumlahnya 313, jadi kalau berperang ketika itu 3-1. Karena mereka 1000 lebih. Jadi kita harus menghadapi 1 orang 3 orang. Begitu. Dan dulu parang itu tidak seperti kini. Kalau dulu kalau kini parang kan tekan-tekan tombol ya, Ibu. Main remote saya parang kininya. Nah, itu tabang-tabang lah saya jatuh. Tidak, dulu memang berhadapanlah 1 lawan 1. Nah sekarang kita akan berhadapan ya dengan pasukan yang 3 kali lipat kita jumlahnya. Maka memang Nabi dan sahabat ketika itu dihadapkan kepada apa? Keraguan, kegalauan. Apakah kita mampu menghadapi ini? Jangan-jangan Islam berakhir sampai di sini. Sebab kalau mati yang 300 ini kalah, selesai Islam. Tidak ada lagi, karena ini sudah semua pasukan nih, sudah semua umat Islam. Maka Nabi berkata, ya Tuhan, andai kami kalah hari ini, andai pertolonganmu tidak datang hari ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi. Gitu. Itu yang disebut dengan tastaghisuna rabbakum. Ingat kata Allah ketika kamu meminta bantuan Tuhanmu. Itu Allah jawab dengan mengirim 5000 malaikat. Jadi pagi itu Pak Ibu turun ya 5000 malaikat. Itu yang ketika itu umat Islam tidak melihat, tapi pasukan kafir melihat. Itu kenapa Bapak Ibu mereka mulai gugup menghadapi umat Islam ini. Ini pasukan dia murdafin, dia seperti manusia, dia turun seperti kita. Memang Allah turunkan murdafin, murdifin namanya. Murdifin itu pakai seragam mode awak, pasukan awak loh. Tapi umat Islam tidak melihat. Itu kenapa ketika perang itu berlangsung, itu umat Islam Bapak Ibu hanya melemparkan pasir saja, itu sekian orang sekali tewas. Karena kita tidak memiliki logistik atau apa-apa persenjataan yang cukup. Maka ketika selesai perang, mereka saling bercerita. Tadi yang bu gimbe saya juga kereke, mati 5 orang. Maka turun ayat itu, surat Al-Anfal 17 itu, wa ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama. Bukan kalian yang melempar saat melempar tadi, tapi Allah yang melemparkan. Tuh. Jadi turunnya surat Al-Anfal ayat 17 itu terkait dengan keheranan sahabat di perang Badar itu. Saya lempar pakai pasir, sekian orang tergelapar. Saya lempar pakai kerikil, sekian orang mati. Maka kata Allah, wa ma ramaita iz ramaita, walakin Allah harama. Bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Itu malaikat tadi. Jadi memang diturunkan Allah malaikat yang jumlahnya 5000. Ya, nanti kalau Bapak baca nanti di surah Ali Imran tadi, itu dijelaskan itu ayat 9-12 itu, maka diturunkan Allah itu 5000 malaikat. Ya. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Ya, sebelum malaikat ini turun, kalau malaikat turunnya kan di pagi hari. Ketika perang sedang berkecamuk itu baru turun malaikat. Ya, dalam jumlah 5000 itu yang membuat pasukan kafir Quraisy itu ketakutan melihatnya. Nah, sebelum itu terjadi,
ada satu kemujizatan juga yang Allah turunkan di malamnya. Jadi di malam perang Badar itu, Bapak Ibu, ada satu pertolongan lagi. Jadi pertolongan siangnya malaikat turun, pertolongan malamnya ada. Nah, pertolongan malam itu disebutkan di surat Al-Anfal ayat yang ke-11. Iz yughasyikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rijsas syaitan wa yuliwaliyur wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Jadi di malam perang Badar itu, Ibu, ini perang besok akan berkecamuk nih. Ini pasukan sudah mengukur ini kekuatan masing-masing. Pasukan kafir Quraisy sudah mengukur kekuatan umat Islam. Anda nampak? Umat Islam pun sudah melihat kekuatan, maka umat Islam dihinggapi apa galau. Ya, mereka mulai agak stres pasukannya. Jangan-jangan kita akan binasa ini setelah perang terjadi. Maka di saat mereka sedang dihinggapi perasaan kacau itu, kata Allah, yughasyikumun nu'as amanatan. Allah datangkan rasa kantuk yang mendalam di malam itu. Biasanya orang stres kan tak mau mengantuk, nak? Ya, Pak. Apa Ibu kalau stres kan payah lalu toh? Ini di malam orang stres, umat Islam dikasih nikmat kantuk yang begitu dalam. Namanya nuas. Pokoknya mengantuk lalu sapuwe-puwehnya, Bapak Ibu. Sangku orang yang di sana, umat Islam sedang bersiaga. Padahal mereka sedang lalu makaruh sama-sama, Bapak Ibu. Itu nikmat, Bapak Ibu. Itu. Bisa lalu di saat sedang kacau itu. Itu nikmat. Itu seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu sedang diburu, sedang hendak dibunuh. Mereka diberi nikmat tidur. Itu. Jadi memang mengantuk itu nikmat, Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu pengantuk itu nikmat. Ya, ada. Ya. Bisa mengantuk sahibu komik itu nikmat. Ya, ada. Mengantuk Bapak Ibu, mik sekancangku ceramah orang. Ha? Tanya lalu. Ah, betul tu. Perang Badar begitu dulu tu. Ya, ada. Saat Perang Badar terjadi itu, Ibu, sebelum itu di malam Perang Badar itu akan terjadi, itu umat Islam dikasih nikmat tidur, sepuas-puasnya tidur malam itu. Sebab begini, kalau Bapak Ibu tidak mau tidur malam, siangnya pasti lelah. Pasti itu. Cuma Bapak Ibu kalau malam kau tidak tak malam, lalu pagi itu barik matuak, barik kepala awak. Enak. Atau mungkin dek stres, jam 3 tak kalau, jam ampik lah tak jago Bapak Ibu. Itu pagi itu nonong dia itu mah pesawatnya. Enak. Tapi umat Islam sejak mulai senja itu dihinggapi kantuk yang dalam. Sampai mereka tidur sepulas-pulasnya semalaman. Pasukan kafir Quraisy andai tahu itu terjadi, habis itu malam itu. Andai tahu lahnya pasukan Islam serang laluk bakaru sama-sama. Asal saya itu. Tapi mereka pun takut. Karena tak mungkin orang laluk kok orang parang kok laluk. Kan tak mungkin orang peparang laluk karuh lah Ibu. Gitu. Dan dari dulu mereka tahu kalau peparang tak mungkin bisa laluk mato. Memikian besok pagi. Karena nyawa lah sampai besok pagi tinggal itu tak mungkin laluk itu. Tapi umat Islam tak. Nikmat yang paling besar diberikan Allah di malam Perang Badar itu adalah mereka tidur nyenyak. Ya nuas namanya. Jadi pagi itu mereka punya kekuatan full menghadapi musuh. Karena laluknya pasai. Itu. Puih laluknya semalam itu. Ah, bayangkan Ibu ya, di tengah peperangan mereka bisa tidur nyenyak, itu nikmat dari Allah itu. Setelah mereka pulas tidurnya di pagi hari, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, diturunkan hujan lebat. Ya. Jadi ketika mereka sudah puas tidurnya, Allah turunkan hujan lebat. Yang hujan ini tidak turun di sebelah. Ya mereka kan berhadapan-hadapan. Kan sumur saja yang membatasi itu. Ikut pasukan lah berhadapan lah bertemu, Pak Ibu. Jangan dibayangkan cik di Indarung, cik di Wayo, satu tempat dan satu area di Badar namanya. Tapi hujan lebat hanya turun di pasukan Islam. Nyata?
Untuk apa hujan turun? Nah, diturunkan hujan malam itu. Untuk apa hujan turun pagi itu menjelang perang terjadi? Satu, liyutahirukum bihi, supaya kamu bersuci dulu. Nah, jadi kalau hujan, disucikan dulu. Ya, mandi dulu. Nah, jadi memang perlu Bapak Ibu kalau wak kapai ya menghadapi suatu tugas berat, ya mandi dulu. Gitu. Makanya pai sekolah mandi dulu. Mandi dulu, bersihkan badan dulu. Kok mati Bapak Ibu? Maka bersihkan dulu, perlu parang itu kan ibadah. Maka setiap ibadah itu perlu bersuci, mandi dulu. Ya, liyutahirakum bihi, supaya kamu bersuci dulu. Maka lupa sekolah aku kalau tidak mandi pak kena berang nek guru. Ya. Dulu kalau pai sekolah kalau tidak mandi pak pasti tidak semaraja aku tidak semangat lah. Raku-raku saya nak. Maka perlu bersuci dulu. Kau kapai parang kau ha? Suci dulu, mandi. Wa yuzhiba ankum rijasa syaitan, supaya dengan air itu dihilangkan kotoran setan. Jadi kotoran setan itu, Bapak Ibu, salah satunya pusiang, paniang, itu kotoran setan itu. Barik, kapalu itu kotoran setan itu, Bapak Ibu. Itu makanya orang pikun itu kanai kotoran setan itu. Bahwa orang pikun itu sudah hilang pengana. Ya enggak? Orang, mohon maaf nih, orang gila itu kanai kotoran setan. Makanya namanya majnun. Jin. Dari kata jin itu. Jadi memang menghilangkan kotoran setan itu termasuk emosi. Emosi itu kotoran setan, marah. Karena marah itu dari setan. Awak kalau parang jo emosi tidak kemanang loh Pak Ibu. Parang itu harus dengan ketenangan. Jo cari Pak Ibu orang batinju. Kalau batinju jo emosi, KO Pak Ibu teman. Tapi batinju itu jo ketenangan. Tapi kalau pakai jurus mabuk, hanya tidak mula. Ya, maka kata Allah, dihilangkan kotoran setan dengan air tadi. Itu makanya Bapak Ibu, orang kalau kane apa? Kane gangguan jin, mandi dari hujan dah. Itu baik itu. Langsung dari hujan tuh mandi dari hujan. Jadi hujan yang turun pertama itu langsung menimpa kepalanya. Jangan katuk lo tibu lo baru tibu ke kepala enggak. Jadi kalau ada apa-apa pemberang penyeringi suruh mandi dari hujan tuh. Ya, karena pemberangku itu setan. Ya, rejeki setan. Pak emosi, pemberang itu, penyiringi, asal mandi. Orang-orang ya, orang-orang yang kena gangguan-gangguan jin itu, Ibu, memang air hujan itu obatnya itu. Allah sebut begitu tuh. Ya, karena dengan air hujan itu ya hilang kotoran-kotoran setan. Ya. Makanya orang kok acok manong-manong, Ibu, acok hangnya. Suruh mandi hujan tuh. Tunggu hujan labek tu suruh mandi di bawah hujan tu. Pokoknya air tu langsung ke kepalanya, ke badannya. Itu Allah informasikan begitu, Ibu. Karena air hujan tu air yang diberkati Allah. Ya. Air yang paling diberkahi itu air hujan. Itu makanya kata Allah, kenapa diturunkan hujan dari langit ketika perang Badar itu? Supaya ini hilang kotoran setan. Mereka tidak emosi parangnya. Mereka tidak pusing kepalanya, mereka otaknya tidak terganggu, hilang segala was-was dengan air hujan tadi. Nah, itu hebatnya Pak Ibu. Nah, itu maka dulu orang suruh mandi hujan banyak ketik-ketik apa? Ketika ketik-ketik kan mandi di hujan atau sehat mandi hujan tu. Sebenarnya kalau ada Bapak Ibu setelah kena air hujan, damam, bukan air hujan yang salah, ibu yang sedang tidak siap. Karena air hujan itu air yang diberkahi Allah. Tak mungkin air yang diberkahi itu mendatangkan penyakit. Ya? Maka badan kita yang sedang bermasalah. Mungkin ibu, mungkin di badan ibu itu banyak setan jin itu. Itu makuk damam karena air hujan. Melawannya jin setan itu. Ya, tak mungkin air hujan itu mendatangkan penyakit. Karena airnya diberkahi Allah. Air yang kata Allah diturunkan untuk membuang kotoran-kotoran setan. Jadi tidak ada tuh ibu, wajah hujan-hujan itu kok damam, kok ada damam itu karena badannya sedang bermasalah, bukan karena air hujannya pak. Tidak ada air hujan yang buat orang sakit, karena air hujan itu obat. Dia menghilangkan semua kotoran setan yang ada pada diri kita. Itu Allah sebut begitu. Hingga umat Islam ketika pagi itu
Karena ditimpa air hujan, itu tidak ada lagi kegalauan, was-was, was-was setan hilang. Leka kalah, leka manang, leka mana, tidak ada itu. Semua hilang, karena air hujan tadi. Ada kepercayaan diri yang lebih. Lalu, waliyar bita ala kulubikum, supaya hatinya menjadi kuat dengan air hujan tadi. Jadi ketika dia mandi, itu hati kita menjadi kokoh. Langkah kaki kita menjadi kuat. Ya, wa yusabbita bihil aqdam. Dan kaki mereka kuat. Jadi Bapak Ibu, kalau habis lalu itu langsung mandi, itu fisiknya kuat. Allah sebut begitu. Percayalah Bapak Ibu. Karena kata Allah, kalau kamu mandi setelah bangun tidur, wa yusabbita bihil aqdam, langkah kakimu akan kokoh. Ya, saya sering dulu diajarkan guru saya, kalau bisa kalau bangun kita tahajud jam 3, mandi jam 3 itu. Tapi kalau tidak mandi, paling beko sarakaat dua rakaat, beko balik matu balik tu. Itu. Lalu balik tu mah. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin ya memiliki kekuatan full dalam beribadah malam tu, bangun tidur tu mandi langsung. Karena begitu kata Allah fungsi air. Nah, inilah yang membuat ya umat Islam itu menang di perang Badar. Jadi ada dua sebabnya. Sebab internal diri mereka punya kekuatan full. Ketika Allah berikan mereka nikmat tidur, lalu turunkan hujan yang lebat, itu faktor internal dari diri mereka. Mereka punya kekuatan full di pagi itu menghadapi pasukan Quraisy. Yang mungkin pasukan Quraisy apa stres semalam itu. Ya. Lalu di pagi hari turun ya 5000 malaikat yang membantu mereka. Maka ini perang ya yang kemenangannya paling gemilang. Kenapa? Pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Dan ketika perang Badar itu berakhir, 70 pasukan kafir Quraisy ditawan. Di samping harta rampasan perang banyak dapat, ada 70 tawanan perang, sementara dalam pasukan Islam ada 14 yang mati syahid. Termasuk salah satunya Abu Salamah, suaminya Ummu Salamah, yang kemudian Ummu Salamah menikah dengan Nabi, jadi istri Nabi. Jadi Abu Salamah itu mati di perang Badar, itu ketika Nabi melayat, mati sebenarnya di rumah, tapi luka-luka parahnya di perang Badar itu. Nah, tapi matinya esok hari di rumahnya. Nah, itu kenapa ada hadis ketika Abu Salamah meninggal tuh matanya putih terbelalak. Ya, lalu Nabi usap matanya, Nabi tutup. Nah, lalu sahabat bisik-bisik, kok layaman Abu Salamah, kok tuh bisik-bisik, tapi celik mata tabu lali, tapi layaman Abu Salamah mati. Kata Nabi, baru Nabi berkata, sesungguhnya mata mengikuti tarikan ruh. Dan ruh itu terakhir di ubun-ubun. Karena itu mata terbalik mengikuti tarikan di ubun-ubun. Jadi mata orang tabuka mati itu, taputi mati itu bukan matinya buruk. Karena mata itu menarik, tertarik ketika tarikan di ubun-ubun. Nah, itu supaya sahabat tidak berburuk sangka pada Abu Salamah. Jangan kamu mengatakan kepada orang yang sudah mati keburukan-keburukan, tapi tetap kebaikan yang kau sebut. Nah, maka Nabi sebutkan mata itu putih karena mengikuti tarikan ruh. Karena ruh terakhir di sini. Karena kan kata Nabi, taubat masih diterima sampai nyawa belum sampai ke tenggorokan. Nah, berarti kan dari bawah tarikannya tuh. Tenggorokan batas taubat terakhir. Nyawa terakhir sampai ke ubun-ubun. Lanas fa'am bin nasiyah. Kami akan menarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun nih, Pak Ibu. Itu makanya semua orang nanti kalau mati, Pak Ibu, itu matanya pasti akan putih. Jadi jangan Bapak Ibu mengira orang mati kalau matanya kita buka itu dia buruk matinya, enggak. Memang begitu. Nah, Abu Salamah itu matinya di setelah perang Badar, makanya itu yang terjadi itu. Nah, maka ketika Abu Salamah meninggal, Nabi berkata pada Ummu Salamah, mudah-mudahan Allah yang menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, itu kata Nabi ke Ummu Salamah. Nah, ucapan Nabi ini terngiang-ngiang di Ummu Salamah ini. Ya tuh. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Itu kinayah namanya, Beb. Kinayah. Ya toh.
Wak kalau ada orang jando Pak Ibu, alu Nabi dahnya lain tak boleh wak langsung besok tunggu orang boyok anda bisa tak boleh macam tu Pak Ibu. Bahasa kinayah. Makanya setelah iddahnya habis, dia punya anak apa? Anaknya banyak, Ummu Salamah ni. Iddahnya habis, datang Abu Bakar melamar ditolak, datang Umar melamar ditolak, sahabat-sahabat semua ditolak. Karena kata dia ingat apa kata Nabi? Mudah-mudahan akan diganti dengan yang lebih baik. Menurut Ummu Salamah, tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah kecuali Nabi Muhammad. Dan betul Bapak Ibu, setelah semua lamaran sahabat ditolak, Nabi datang melamar dia dan menikah dengan Nabi Ummu Salamah. Nah, itu makanya ini dalilnya, kalau ibu-ibu punya suami lebih dari satu, misalnya suami ibu tiga atau empat, semua suami ibu nanti masuk surga, mati semua, masuk surga suami ibu semua, ibu ikut yang mana? Suami terakhir seperti Ummu Salamah. Abu Salamah mati syahid, masuk surga. Nabi masuk surga. Ummu Salamah ikut yang mana? Ikut surga Nabi, karena surga Nabi lebih hebat. Ikut surga Nabi, suami terakhir. Dan makanya ibu, ya kan, ikut nanti dengan suami terakhir. Maka kok akan mencari ganti jo lebih saleh dari yang mati itu. Ya, kok lebih randa serugo pada lebih mati kok Ibu. Ya toh kok akan mencari gantinya, ah, gantilah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya gitu aturannya. Nah, jadi di perang Badar itu ada 70 orang kafir tertawan dan 14 dari pasukan Islam yang tewas syahid. Nah, yang 70 ini inilah yang dalam sejarah awal mula umat Islam pandai tulis baca setelah perang Badar. Jadi yang 70 orang ni diberikan syarat bebas. Kalian boleh bebas. Satu, tebus masing-masing 100 ekor onta. Jadi keluarganya atau kalau ada hartanya datangkan 100 ekor onta bebas. Atau boleh bebas, syaratnya tolong ajarkan umat Islam baca tulis Al-Quran 10 orang masing-masing. Kalau bisa mengajarkan 10 orang, maka bebas. Nah, itulah hebatnya penghargaan Nabi kepada ilmu, Pak Ibu. Mengajarkan tulis baca Al-Quran saja, 100 ekor onta nilainya. Enak? Eko baraja mengaji, tiu hari, 20 ribunya, 6 bulan itu menunggaknya, Pak. Enak? Nah, begitu Nabi. Itu perang Badar itu awal mula perkembangan tulis baca. Karena itu syarat yang diberikan Nabi dalam sejarah begitu. Nah, itulah Bapak Ibu ya, kisah perang Badar yang merupakan perang terbesar dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an, ada di surat Al-Ali Imran mulai 123 ya, dan ada di surat Al-Anfal ya, mulai dari awal tuh. Yas'alunaka 'anil Anfal, Anfal itu artinya rampasan perang. Jadi cerita Al-Anfal itu cerita tentang perang Badar sebetulnya itu dan rampasan-rampasan perang yang didapatkan umat Islam dalam perang itu. Nah, begitu tentang perang Badar, Bapak Ibu.